Hello everyone, apa kabar? Semoga sehat selalu dan selalu semangat ya. Sebelum menyaksikan video kami, yuk kenalan dengan kelompok kami. Halo, aku Abebi Granova Saljah dari kelas 8F, absen 1. Halo, nama saya Franco dari kelas 8F, nomor absen 11. Hai hai, aku Roslintang Farastia, kelas 8F, nomor absen 27. Hai, perkenalkan, nama saya Darius Regan dari kelas 8F, nomor absen 8. Kami dari kelompok The Explorer, kelas 8F, SMP Regina Paci, Surakarta. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak apa itu merdeka dalam belajar? Emang benar ya, merdeka belajar itu berdampak pada mutu pendidikan di Indonesia? Lalu, apa iya belajar di Indonesia sudah merdeka dalam belajar? Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menjawab semua pertanyaan tersebut, serta menjelaskan apa itu merdeka dalam belajar dan solusi-solusi dalam permasalahan pelajaran. Jadi, tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa like dan subscribe. Seperti yang dilansir dalam GTK Kemdikbud menurut Pak Nadiem, merdeka belajar artinya unit pendidikan, yaitu sekolah, guru-guru, dan muridnya punya kebebasan dalam berinovasi dan bertindak dalam proses belajar. Dalam hal ini, guru sangat dianjurkan untuk bersikap tidak monoton dan masih menerapkan teacher center, yang mana dalam kegiatan pembelajaran di kelas berpusat pada guru. Belajar di Indonesia sementara belum 100% merdeka dalam belajar. Masih banyak tantangan yang perlu dihadapi, terutama pada masa pandemi saat ini. Mewujudkannya begitu sulit. Pembelajaran saja merupakan suatu tantangan yang luar biasa. Kadang masih ada banyak orang tua yang terlalu menuntut anaknya berprestasi, tetapi berdasarkan nilai ranking, tidak berdasarkan kemampuan dan minat anaknya. Guru pun kadang memberikan pembelajaran yang monoton, misalnya jam pelajaran yang biasanya terlalu panjang sehingga membuat para murid merasa bosan dan lelah, apalagi pada masa pandemi saat ini. Masalah yang bersangkutan dengan merdeka belajar sesuai dengan mapel SPDP yaitu kurangnya ketertarikan dan kreativitas generasi muda saat ini untuk mengolah sampah menjadi lebih berguna di kehidupan. Banyak orang yang langsung membuang sampah tanpa mengolahnya dengan baik, sehingga semakin bertambah banyak sampah yang menjadi limbah. Sampah-sampah yang tidak terolah dengan baik akan membuat keindahan lingkungan menjadi rusak, mengeluarkan bau yang tak sedap dan mengakibatkan terjadinya pencemaran berbagai macam penyakit menular. Apalagi di masa pandemi ini, kita dibatasi agar tidak bertemu dan berkerumun sehingga kita menjadi malas dan tidak ada teman untuk mengajak membersihkan lingkungan dari sampah-sampah yang ada di tepi jalan. Pada pelajaran penjas, seringkali siswa melakukan praktik, di mana siswa terkadang kesulitan melakukan praktik, terlebih lagi sekarang ini pembelajaran berbasis daring. Tidak sedikit siswa yang kesulitan merekam video karena tidak memiliki fasilitas pendukung seperti kamera ataupun handphone. Terlebih lagi, laporan praktik biasanya berbentuk video, di mana banyak siswa yang seringkali mengalami kendala jaringan saat ingin mengumpulkan video. Selain itu, terkadang dalam mengerjakan tugas perlu dilakukan di luar rumah. Hal ini membuat siswa seringkali melakukan kontak fisik dengan orang lain tanpa disadari. Masalah yang terjadi yaitu kurangnya anak muda yang paham betul apa itu arti keberagaman di masyarakat. Masih banyak orang-orang yang selalu mengunggulkan budayanya sendiri, sehingga mengakibatkan konflik antar budaya lain. Zaman sekarang, anak-anak lebih memilih bermain game daripada mempelajari budaya daerah lain, sehingga dapat mengakibatkan suatu kebiasaan yang buruk. Sayang sekali, pada masa pandemi ini, kita dibatasi untuk bepergian keluar rumah dan mengurangi aktivitas sehingga tidak bisa mengunjungi daerah lain yang seharusnya membuat kita mengenal budaya lain di Indonesia. Masalah yang membuat siswa tidak merdeka belajar adalah kendala internet dan menjadikan sebagian siswa tidak bisa merdeka belajar. Tidak sedikit pelajar yang kesulitan karena letak geografis rumahnya yang jauh dari jangkauan sinyal. Hal ini yang membuat kegiatan belajar mengajar dari rumah tidak bisa belajar dengan efektif.
Tidak hanya permasalahan sinyal, terbatasan kuota menjadi masalah lain dalam pelaksanaan PJJ. Keterbatasan sebagian siswa untuk membeli kuota menjadi faktor permasalahannya. Di Indonesia, banyak pelajar yang belum memiliki mutu pendidikan yang baik. Hal ini dikarenakan masih belum 100% merdeka belajar, di mana sistem pembelajaran membosankan dan kurang efektif, sehingga pelajar di Indonesia menjadi malas belajar. Apabila Indonesia sudah benar-benar merdeka belajar, pastinya guru dan siswa akan terlatih kreatif. Pembelajaran menjadi mengasihkan dan efisien. Terlebih lagi, mereka dibebaskan untuk mencari sumber informasi, baik itu di internet maupun bertanya kepada orang yang berpengalaman. Dengan begitu, mereka pastinya akan semangat dalam belajar. Buktinya adalah pelajar masih belum bisa mengolah sampah dengan baik. Di masa pandemi ini, para pelajar menganggap bahwa olahraga tidak penting, tapi hanya bermalas-malasan di rumah. Di bidang budaya, banyak pelajar yang belum mengenal budaya di Indonesia dan hanya mengenal budaya daerahnya sendiri. Para pelajar belum bisa menguasai teknologi zaman sekarang dan mengalami kesulitan dalam PJJ. Di masa pandemi saat ini, pembelajaran dilakukan melalui PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Agar pembelajaran ini tidak membosankan, ada salah satu solusi, yaitu blended learning. Blended learning adalah metode pembelajaran yang menerapkan konsep cara belajar yang aktif, inovatif, dan nyaman sesuai kebutuhan zaman sekarang. Dan dengan adanya blended learning, ini memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran. Solusi yang dapat saya sampaikan yaitu, sebaiknya anak-anak generasi muda zaman ini lebih mau mengembangkan kekreativitasannya dalam mengolah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna. Terutama pada saat masa pandemi ini, para remaja dapat membuat inovasi dari limbah sampah yang masih layak dipakai. Bahan limbah dapat dijadikan menjadi kerajinan yang menarik. Ada beberapa bahan limbah, termasuk limbah keras. Contohnya, tempurung kelapa dapat diolah menjadi mangkok ataupun asbak, cangkang kerang dapat diolah menjadi aksesoris atau hiasan rumah, dan botol bekas dapat dimanfaatkan menjadi tempat alat tulis ataupun hiasan untuk pot tanaman. Sampah-sampah yang sudah diolah menjadi kreasi yang unik dapat dijual lewat media sosial dan bermanfaat menambah pemasukan bagi kita saat ini. Solusi untuk permasalahan tersebut, apabila tidak mempunyai akses internet atau handphone, kita bisa meminjam sebentar handphone milik teman. Dan sekarang ini, pemerintah juga memberikan HP kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan agar internet yang digunakan lebih sedikit, guru bisa mengizinkan mengirim bukti tugas berbentuk foto saja. Dan saat kita harus mengerjakan tugas di luar rumah, pentingnya kita mematuhi protokol kesehatan agar dapat memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Dan yang terpenting, kita harus melakukan semua hal dengan suasana hati yang gembira. Solusinya yaitu kita harus bisa berpikir secara cerdas dalam menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia. Mau mempelajari budaya adat di daerah lain, tidak mempelajari budaya kita sendiri. Jangan memandang budaya kita lebih unggul daripada budaya lain, dan mau menghargai. Walaupun tidak bisa pergi ke daerah lainnya, tapi kita masih bisa mempelajari lewat media sosial dan internet. Solusi dari permasalahan tersebut, pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka layanan kuota gratis, dan untuk sebagian siswa yang wilayahnya keterbatasan jaringan bisa melakukan mapping wilayah yang mana yang belum terjangkau internet, lalu membuka aduan dari masyarakat agar ada upaya cepat untuk pengadaan internet di wilayah tertentu.
Semakin berkembangnya ilmu teknologi, semakin banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang muncul dan berkembang. Sebagai generasi muda, marilah kalian gunakan teknologi yang ada untuk mengasah dan mengembangkan ilmu pengetahuan juga kreativitas untuk kesuksesanmu nanti, serta menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang maju, cerdas, dan berkembang.